dia bisa menembak karakter yang... Apakah dia seorang perempuan? Kamu monyet ya? Ya teman-teman udah tahu lah ya. Nggak perlu saya sebutkan ya. Tahu kan yang...強せの術。Welcome to Games for Game Channel Ultra Wadi Game Akinator. Kali ini kita akan lebih serius untuk mengalahkan si Akinator. Dan terima kasih banyak untuk ide teman-teman yang sangat cemerlang. Saya yakin ya, dia tidak akan bisa membaca pikiran kita kali ini dan tidak akan bisa menghack lagi. Oke teman-teman, apakah dia bisa menembak karakter yang benar-benar nyata? Kita lihat. Kita lihat ya. Apakah dia bisa menembak? Teman-teman tahu? Sudah tahu? Apa yang dalam pikiran saya? Iya. Itulah yang saya pikirkan. Oke, langsung saja. Dia tidak akan tahu. Ayo Akinator. Bermain. Mana nih jarum mouse-nya? Kita santai saja teman-teman ya. Tidak usah pusing-pusing. Dia tidak akan bisa baca pikiran kita. Tidak bisa menghack teman-teman ya. Karena saya tidak memikirkan karakter apapun. Keren sekali. Apakah dia tinggal di negara Anda? Pertanyaannya kok langsung kena banget. Astaga. Ya iyalah. Apakah dia seorang perempuan? Apakah dia terkenal karena bermain game di YouTube? Enggak tahu ya, saya terkenal atau enggak ya. Mungkin ya. Karena saya tidak tahu teman-teman ya, apakah dia terkenal atau tidak. Tapi yang saya tahu dia ganteng sekali. Mungkin. Apakah dia seorang pemain Minecraft? Tidak. Apakah dia seorang budak? Wah, sengaja sekali dia melontarkan pertanyaan yang buat saya kesal, teman-teman.
Tidak lah. Aduh, apakah dia main game horror? Iya. Apakah dia berasal dari dunia Percy Jackson? Percy Jackson pun saya tidak tahu. Jadi tidak. Apakah dia mempunyai teman-teman manusia? Teman saya kebanyakan boneka ya. Itu banyak banget teman-teman. Mau saya bawakan. Sabar teman-teman ya, sabar ya. Iya. Apakah dia memiliki nama panggilan yang berhubungan dengan... Oh, saya tidak ada hubungan dengan binatang-binatang ya. Apakah nama depannya dari huruf... Iya. Apakah dia memiliki monyet peliharaan? Sini. Kamu monyet ya? Iya. Hati guys, tapi itu kenapa gambarnya bocah tuh? Buset, ini siapa ini? Astaga. Wah, parah ini. Kok saya jelmaan bocah perempuan teman-teman? Aduh. Namanya bener Aci GameSpot ya. ACI-nya besar, game-nya GameSpot, G-nya besar, S-nya besar ya. Tapi ini kok gambar sebuah bocah. Lu sih buat gagal ini, buat gagal ya. Ah, ini teman-teman, laporkan game, tambahkan pertanyaan, koreksi nama, tambahkan gambar teman-teman. Oh, kayaknya ada yang sudah melapor teman-teman ya, kalau gambar Aci GameSpot bukan yang itu ya. Soalnya pilihan tambahkan gambar dalam proses pengesahan teman-teman. Wah, terima kasih banyak teman-teman ya. Dan banyak banget memang teman-teman yang nge-DM ya. Bang, itu kok Aci GameSpot gambarnya bocah. Dan ternyata emang bener. Round 2, fight! Ya teman-teman udah tahu lah ya, nggak perlu saya sebutkan ya, tahu kan yang wuuu pau. tahu ya apakah dia tinggal di negara Anda? Kok bisa tahu, pertanyaannya pas betul ya. Ya, apakah dia membuat video-video tentang game? Ya, apakah dia seorang pemain Minecraft? Tidak. Aduh, apakah dia seorang healer? Tidak. Apakah dia memake up yang berat? Tidak. Tidak pernah pakai make up. Apakah dia main game horror? Mungkin, ya, mungkin juga ya. Apakah dia memakai pakaian berwarna pink? Tidak. Apakah dia memiliki nama panggilan berhubungan binatang? Nah, ini baru iya, teman-teman. Apakah nama panggilan tokoh ini berkaitan dengan kucing? Udah pasti ketebak ini teman-teman. Ya. Mudah sekali teman-teman. Karena ini udah terlalu telkinan. Miau au teman-teman. Astaga. Aduh, mudah sekali itu bos. Bagus menembak miau. Round 3. Fight. Oke. Kali ini kita tidak akan memakai karakter atau orang yang terkenal. Karena itu mudah sekali ditebak oleh si Akinator ini ya. Akan memakai sebuah karakter yang tidak terkenal, yang jelek, yang dia sendiri tidak akan bisa baca. Oke. Apakah kali ini dia tahu jawabannya? Teman-teman udah tahu ya, udah tahu ya. Yang gimana ya jelasinnya ya?
Main lagi. Apakah dia seorang perempuan? Kayaknya kalau dia lihat laki-laki ya. Apakah dia seorang YouTuber? No. Apakah tokohmu seorang penyanyi? Tidak. Apakah dia seorang yang nyata? Tidak ya, kamu itu hanya kartun biasa. Kartun murahan. Tidak boleh ngeje. Apakah tokoh ini orang Jepang? Kayaknya tidak. Apakah dia berasal dari TV series anak-anak? Tidak. Apakah dia ada semua dari game? Tidak. Ini game bukan ya? Kayaknya tidak ya. Apakah dia memakai baju? Ya. Apakah dia dari film yang populer? Tidak. Apakah dia orang Indonesia? Tidak. Apakah dia bisa berbaca-baca Korea? Berbicara bahasa Korea? Tidak. Bingung dia teman-teman. Apakah dia bisa berbahasa Arab? Pokoknya tidak. Bisa berbahasa Jepang dia tidak. Apakah dia tokoh nyata di... susah banget ngomongnya, tidak pokoknya. Apakah dia berambut hitam? Kayaknya iya. Apakah tokohmu berasal dari game? Kayaknya iya ya, ini game ya kayaknya teman-temannya. Iya. Apakah dia selalu memakai topi? Apakah dia seorang peramal? Apa kamu saat ini sedang kontak dengan karakter ini? Kok tahu dia tuh temannya? Ya, begitulah. Ya. Dia bisa menebak dirinya sendiri tuh teman. Tidak. Aduh. Kok bisa ya? Akinator. Dia bisa menampak dirinya sendiri, teman-teman. Dan ini pun ya saya dapat idenya dari teman-teman ya, dari kolom komentar teman-teman, dan idenya sangat cemerlang sekali, sumpah itu keren banget. Kalau misalnya teman-teman ada ide lainnya yang lebih unik, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita akan coba di next episode kalau teman-teman mau ya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah klik like, comment, subscribe, aktifkan lonceng, dan share ke teman-teman terdekat. Mudah-mudahan teman-teman terhibur, dan sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Bye bye. Dadah. Kalah terus.